5 drakor ini bisa jadi inspirasi resolusi tahun 2024 kamu. Awal tahun baru selalu identik dengan awal yang menyenangkan, awal yang baru, dan resolusi baru. Bagi kalian yang suka nonton drama, pasti tahu bahwa drama memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memberikan kenyamanan bagi penonton. Simak yuk! Pertama, At Distance, Spring is Green. Drama pertama yang bisa menginspirasi kamu adalah drama ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kamu temukan. Salah satunya yang paling menonjol adalah pertumbuhan karakternya. Drama ini mengikuti mahasiswa Yeok Jun, Nam Su, Kim So Bin, dan teman-teman lainnya. Kedua, Navilera. Di drama ini, ada Sim Duk Tul, pria berusia 70 tahun yang harus mengesampingkan mimpinya menjadi penari balet selama sepanjang hidupnya. Namun, mimpi itu tidak pernah lepas dari hatinya. Suatu hari secara kebetulan, Duk Tul melihat Lee Sae Rok yang sedang berlatih balet. Ketiga, My Lovely Liar. Drama ini sangat bagus untuk ditonton jika salah satu tujuan kita adalah keluar dari zona nyaman. Cerita berawal dari Kim Duha, seorang produser sukses dan musisi multitalenta yang menjauhkan diri dari dunia luar dan menyembunyikan identitasnya karena trauma masa lalunya. Keempat, Summer Strike, menceritakan kisah menerima sesuatu yang baru dan berbeda, meskipun itu tidak direncanakan atau diinginkan. Aktris Seol Hyun berperan sebagai Leo Ryan, pekerja kantoran yang bersuara lembut dan diasingkan di tempat kerja serta sering dimanfaatkan. Kelima, Encanto. Jika traveling belum ada di wishlist kamu tahun ini, cobalah untuk menonton drama ini yang mungkin akan menambah keinginanmu untuk melakukan traveling. Ceritanya dimulai dari Kuba, di mana musik jalanan, tarian, dan bangunan berwarna menciptakan suasana eksentrik penuh kehidupan. Itulah 5 drakor yang mungkin bisa menginspirasi resolusi kamu di tahun baru ini. Drama mana yang jadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.